Pemirsa Agronis TV, ikan arwana adalah ikan hias dengan nilai jual tinggi, merupakan jenis ikan yang banyak penggemarnya. Ikan arwana sendiri memiliki beragam jenisnya. Salah satunya adalah ikan arwana silver, yang merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari Amerika Selatan. Ikan hias yang satu ini memiliki tampilan yang cantik yang banyak diburu bagi penghobi pemelihara ikan hias. Ada pun beberapa ikan yang varian ikan yang kami budidayakan, jenis arwana khususnya itu ada dua, itu silver Brazil biasa sama silver albino. Kita mulai merintis itu dari 3 tahun yang lalu. Kita ada beberapa tempat yang menjadi penjualan kita. Yang pertama yang lebih kita prioritaskan itu dieksportir dalam jumlah besar, karena punya kita petani, kita jumlahnya juga besar tentang apa breednya atau budidayanya, kita lempar ke ekspor breed. Adapun yang kita pasarkan ke reseller itu skalanya masih kecil, tapi tetap kita kasih harga petani. Cuman dari reseller tersebut untuk penjualannya dijual dengan harga standar umumnya, standar pasar, untuk tetap menjaga harga atau kualitas harga. Pemasaran awal saya masih mengandalkan media online. Itu dengan pasaran lokal untuk awalan, itu pasaran lokal saya masih terima COD. Saya ngirim-ngirim ke daerah-daerah sekitar itu COD atau antar tempat. Tapi untuk selanjutnya saya mulai merambah ke reseller Tangsel Jawa, Sumatera, Kalimantan atau pulau-pulau sekitar Jawa, di luar Jawa, itu ke reseller. Setelah ikan lebih banyak, saya cenderung mencari pembeli eksportir. Jadi berapa ikan mereka siap menerima, tapi ada patokan sekali kirim itu sekitar 10.000 ekor. Dari segi pengiriman ikan, kita 100% kita garansi. Garansi satu, garansi pengiriman. Jadi ketika buka packing itu harus full video. Ketika ikan kok dibuka mati semua, maka dari pihak saya selaku seller penjualnya, kita kirim uang ikan tersebut atau kita kembalikan uang sejumlah pembayaran yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila buka packing ternyata ikan hidup tapi dalam kondisi istilahnya kurang fit atau lemas, maka dari pihak kita lakukan komunikasi, kita berikan treatment cara-cara untuk perawatan setelah buka packing. Setelah itu jika ada angka kematian, maka kita akan 50% kita ganti. Tingginya peminat ikan arwana membuat pangsa pasar ikan arwana memang terbilang menjanjikan. Sekian liputan Agronis TV kali ini, sampai jumpa.